Nah guys, jika kamu ingin mengirim foto atau video di WhatsApp hanya untuk sekali lihat saja dan tidak bisa disimpan atau di screenshot, kamu berada di video yang tepat. Jangan di skip-skip, simak video ini sampai selesai. Halo guys, berikut saya akan membagikan cara kirim foto atau video sekali lihat di WhatsApp agar tidak bisa disimpan atau di screenshot. Pertama, buka aplikasi WhatsApp dan pilih obrolan yang akan dikirimkan foto atau gambar atau video. Kemudian, ketuk menu media ataupun foto. Untuk di sini saya akan mengirimkan foto yang ada di galeri. Pilih fotonya. Nah guys, kemudian bisa diperhatikan di sebelah pojok kanan bawah di atas ikon pesawat ada ikon seperti satu, kemudian lingkaran sebelah putus-putus dan sebelah lingkarannya penuh. Silakan ketuk di ikon tersebut, maka muncul notif foto disetel untuk sekali lihat dan untuk ikonnya sekarang sudah berubah. Kemudian jika sudah yakin untuk mengirimkan foto sekali lihat ini, langsung ketuk di ikon pesawat. Untuk sekarang fotonya sudah berhasil dikirim dan foto tersebut tidak bisa di screenshot dan hanya bisa dilihat sekali saja. Nah, untuk bisa menggunakan fitur ini, pastikan kamu sudah menggunakan aplikasi WhatsApp versi terbaru. Jadi demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan apabila ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.